Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Tim eksekutor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melakukan dibantu dengan tim intelijen Kejaksaan Agung telah melakukan penangkapan terhadap terpidana atas nama Dr. Maya Laksmini selaku pejabat pembuat komitmen dalam kegiatan diklat partisipasi pengadaan barang jasa fiktif tahun anggaran 2006 sampai bulan Juli ya sampai tahun 2006 bahwa terpidana menjadi pencarian Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 7 tahun dari tahun 2012. Terus akibat perbuatan terdakwa, negara dirugikan sebesar 1,2 miliar rupiah. Ya, ada pertanyaan? Pak, itu fiktifnya itu di bidang di bagian kementerian atau di pemerintahan itu seperti apa? Oh, di kementerian. Jadi Departemen Kesehatan mengadakan bimbingan teknis yang berada di Surabaya. Nah, terus ternyata kegiatan ini tidak dilaksanakan, tapi negara membayarkan 1,2 lebih. Miliar, Pak? Iya, 1,2 miliar. Ya. Pada saat itu proyek itu, Bang, si terdakwa ini, terpidana ini, jabatannya apa, Bang? Selaku pejabat pembuat komitmen. Iya. Tahun berapa itu, Pak? Tahun 2006. Terpidana ini ditangkap di kediaman pribadi. Ya, di kediaman pribadi tadi. Pak, ini kan buron udah lama ya. Untuk ini selama ini memang pencarian itu bagaimana, Pak? Sudah dilakukan apa sempat pergi keluar mana keluar kota? Sudah dilakukan selama 7 tahun ini memang si terpidana ini berpindah-pindah tempat. Dan tadi sekitar jam 13.15 ada informasi masyarakat bahwa terpidana berada di rumah. Makanya tim eksekutor dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dibantu oleh tim MC Kejaksaan Agung melakukan penangkapan di sana. Kalau terpidana sendiri sudah divonis berapa lama dari pengadilan? Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, terpidana dijatuhi hukuman selama pidana berat selama 4 tahun. Denda 200 juta rupiah. Berarti tadi ini terpidana langsung dijebloskan ke lapas gitu? Ya, terpidana hari ini langsung dikirim ke Pondok Bambu untuk melakukan eksekusi pidana badan. Izin Bapak, nama lengkap Pak dan jabatan? Nama saya Odit Megonondo, jabatan saya Kepala Seksi Intelijen. Terima kasih, Odit.